sedang berada di Media Center Universitas Tadulako. Dan di tempat ini pula berlangsungnya ujian seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Yuk kita lihat informasi selengkapnya. Bertempat di ruang rektor gedung rektorat UNTAD, Universitas Tadulako menyelenggarakan kegiatan penyerahan berita acara pelaksanaan ujian seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri 2024 pada Senin pagi yang dihadiri para wakil rektor, ketua senat, para dekan, serta wakil dekan fakultas. Dalam laporannya, Dr. N. Insinyur Andi Rustin STMT MSC selaku wakil rektor bidang akademik menuturkan bahwa pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2024 dengan jumlah 13 sesi. Dari data yang disampaikan bahwa sebanyak 5.134 peserta yang akan mengikuti ujian. Pengumuman hasil ujian SMPTN dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024. Sobat UNTAD, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Buat kamu para peserta SMPTN, tetap semangat dan semoga impian kamu menjadi bagian dari Universitas Tadulako dapat terwujud. Saya Melina Grandilayama, Arif dari Humas UNTAD melaporkan. Bye-bye!